Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh shalawatullahi 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran ma ba'du. Ma'asyarul muslimin rahimin rahimakumullah. Gimana kabarnya semua? Sehat walafiat? Baik-baik saja. Allah kasih nikmat kepada kita bisa berjumpa kembali di majelis ini. Rabu keempat dari bulan apa? Bulan Agustus ya. Terus bulan depan kalau hijrahnya sekarang bulan apa? Bulan Safar. Taib. Nah, bulan depan baru mulai lagi nih. Ya kan? Pas ini bulan depan ini pembahasannya adalah tentang aslutas ya, kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita akan bahas masalah karamah. Tema yang akan kita bahas di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah percaya dengan adanya karamah. Ya, percaya dengan adanya karamah. Baik. Ma'asyarul muslimin rahiman rahimakumullah. Mungkin sudah kita ketahui bersama apa itu karamah. Ya, karamah adalah sesuatu yang luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang saleh lagi bertakwa. Dan nanti akan kita bahas masalah syarat-syarat karamah. Apakah setiap orang itu menunjukkan keluar biasaannya kemudian dikatakan karamah? Apakah orang yang anti bacok contohnya? Apa anti peluru? Ya, kebal, kebal tombak, kebal tembak, kebal tank. Apalagi bisa ngunyah beling, bisa ngunyah silet contohnya. Bisa makan paku. Sebenarnya kita bisa makan paku. Ya, tumis paku ya. Apa? Tumbuhan paku kan? Nah, iya. Dilalap itu kalau di Sunda dimakan. Nah, bisa. Ya. Kemudian kita juga bisa makan beton. Sakti betul kita. Tahu beton kan? Apa? Biji salak. bijinya nangka ya. Iya. Taib. Ya, apakah seperti itu yang disebut dengan karamah? Ya. Atau hal-hal yang lainnya? Maka kita akan kita bahas dalam malam hari ini, perjumpaan kita malam hari ini. Dan beliau mu'alif hafizullah taala Syekh Shalih Fauzan mengatakan al-ashlus samin, poin yang ke-8 di antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Tasdiqu bi karamatil awliya, yaitu percaya dengan adanya karamah para wali. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah at-tasdiqu bi karamatil awliya. Nah, ini wajib ya. Wa hiya ma qad yajrihi Allahu ala aidi ba'dihim min khawarikil adati. Kata beliau, yang dimaksud dan karamah adalah perkara-perkara yang Allah berikan kepadanya ya, pada sebagian-sebagian mereka berupa keluar biasaan di luar adat-adat, tidak seperti biasanya. Ikraman lahum, sebagai bentuk memuliakan mereka. Kama ala dalin dzalikal kitabu wassunnah, sebagaimana telah ditunjukkan ya oleh Al-Qur'an dan sunnah. Baik, jadi Al-Qur'an dan sunnah telah menjelaskan kepada kita tentang karamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menjelaskan tentang karamah. Syariat pun telah menjelaskan tentang karamah. Oleh karena kita akan bahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan karamah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karamah secara pengertiannya adalah amrun khariqun lil 'adah. Yaitu perkara yang terjadi sangat luar biasa, tidak seperti biasanya.
yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada waliullah, kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tahu wali itu ada dua. Ada waliullah, ada wali syaitan. Ada walinya Allah, ada juga walinya syaitan. Siapa wali Allah? Wali Allah, kata Allah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sungguhnya walinya Allah tidak memiliki rasa takut, tidak takut kepada makhluk. Walahum yahzanun, mereka tidak bersedih dengan apa yang Allah tetapkan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa. Ini ciri wali Allah. Karena Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man kana lillahi taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjadi wali. Jadi syarat jadi wali gampang, Pak. Apa itu? Bertakwa. Apa sih bertakwa? Menjalankan kewajiban, menjauhi larangan, menjauhkan diri dari perkara makruh, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perkara-perkara sunnah, dan tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah. Berat enggak? Berat, Pak. Pantas kita belum jadi wali, Pak. Kalau jadi wali murid, iya kita sudah. Kalau jadi wali Allah, masih belum lah kita ya. Takwa kita masih naik turun ini, sebagaimana iman kita. Ya, makanya kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, meskipun iman kita pas-pasan. Jangan berkecil hati, ya Allah, iman saya pas-pasan, takwa saya pas-pasan, udahlah enggak usah sholat. Enggak bisa. Kita tetap harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu bukan dia yang banyak sholatnya, tidak sekedar itu. Orang yang paling lapar puasanya, enggak. Orang yang paling banyak sedekahnya, tidak. Tapi orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah perintahkan, menjauhkan diri dari keharaman secara total. Wah, ini susah nih kalau menjauhkan diri dari keharaman secara total, ini susah, Pak. Iya. Kemudian apa lagi? Menjauhkan diri dari perkara yang makruh, mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah. Nah, kemudian apa? Tidak menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah. Karena perkara yang mubah dapat menarik kepada keharaman ketika terlalu sering, terlalu digandrungi. Contoh apa perkara yang mubah? Yaitu hobi-hobi yang sifatnya tidak berdosa. Nah, ini hati-hati nih sama hobi nih. Kadang orang kalau sudah hobi sudah kebablasan. Padahal hobinya itu adalah enggak jelas. Majelas aja kerjaannya hobinya. Kan majelas terkadang menjadi hobi, ya kan? Iya, hobiannya apa? Majelas contohnya. Apa isi majelasnya? Apakah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah? La wallah. Bahkan banyak kita jumpai majelasnya adalah jadi ashabul udud. Ya kan? Isinya apa? Ya, alul hisab semua. Ya, suka hisab rokok, sisa, segala macam. Nah, ini tersibukkan dari perkara yang mubah sehingga menuju kepada perkara yang makruh, bahkan haram. Maka bisa dikatakan, ya, kalau kita sudah gandrung kepada perkara yang mubah, tersibukkan diri kita dengan perkara yang mubah sehingga lalai dari perkara yang wajib, itu menunjukkan kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat, jemaah, bertakwa itu berat. Tugas kita adalah tetap untuk senantiasa berusaha. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara syarat-syarat ya adanya karamah. Ya. Atau diantara syarat-syarat adanya karamah ya. Yang pertama, al-karamatu minallahi ta'ala. Karamah itu harus berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysat min fi'lil abdi. Bukan karena perbuatan hamba. Dianggap sebagai karamah dari Allah
adalah ketika ia melakukannya sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan syaitan akan membuat wali-wali mereka melakukan hal yang sama mirip dengan karamah, sehingga muncullah keluar biasaan yang ada. Ya, maka al-karamatu minallahi ta'ala. Karamah harus berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dari perbuatan-perbuatan hamba semata, karena Allah yang maha mampu untuk menjadikan sesuatu itu keluar secara luar biasa, tidak seperti biasanya, dan Allah yang mampu untuk melakukannya. Ya. Oleh karenanya ketika seorang mengatakan bahwasanya saya memiliki karamah, ini menunjukkan sudah bukan karamah. Karena karamah itu berasal dari Allah, bukan berasal dari diri saya, bukan berasal dari diri masing-masing, tidak. Karena yang menentukan semuanya, yang paling bisa dan paling mampu untuk menentukan karamah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, ketahuilah bahwasannya semua penciptaan dan perkara adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabb semesta alam. Ya. Dan karamah itu termasuk perkara gaib enggak? Termasuk perkara gaib. Yang tidak ada yang tahu tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam hukum asalnya enggak tahu perkara gaib, kecuali yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Apa dalilnya? Kalau Nabi enggak tahu perkara gaib. Hah? Apa dalilnya? Nabi terluka ketika perang Uhud kan, sampai giginya patah. Coba Nabi tahu perkara gaib. Betul enggak? Bisa enggak Nabi menghindar kalau tahu perkara gaib? Bisa dong harusnya kan? Iya. Tapi Nabi hukum asalnya tidak tahu perkara gaib. Nabi pernah makan daging yang diracun, betul? Di akhir hayat kehidupannya kan oleh wanita Yahudi. Nabi sempat makan, kemudian malaikat Jibril datang memberitahukan kalau daging ini beracun. Kalau Nabi tahu perkara gaib, maka seharusnya Nabi tidak memakan daging itu. Ya, Nabi mengetahui perkara gaib ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada beliau. Nah, ketika seorang hamba telah meyakini perkara gaib adalah milik Allah, seorang hamba hakikatnya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada siapapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Bahkan kata Allah, katakan wahai Muhammad, aku tidak memiliki kemampuan apapun untuk diriku mendatangkan perkara manfaat atau menolak mudarat, kecuali perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki untukku. Walau kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya saya tahu perkara gaib, lastaksartu minal khair, niscaya saya bisa memanen banyak kebaikan. Ya kan? Wa ma massaniya su, dan tidak akan ada keburukan yang menimpa diriku kalau seandainya tahu perkara gaib. Nabi pernah disihir enggak? Pernah disihir oleh tukang sihir. Kalau Nabi seandainya tahu perkara gaib, maka seharusnya Nabi lolos dari sihir. Betul kan? Iya, tapi semuanya adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi enggak tahu apa yang dilakukan oleh orang yang tidak terlihat oleh beliau, kecuali telah diberitakan oleh malaikat Jibril. Contoh sahabat, ada yang perang, kemudian berjalan ke arah Laut Merah. Di sana mereka menjumpai paus yang terdampar di laut. Nah, para sahabat saat itu karena kelaparan, gak tahu hukumnya, akhirnya paus itu dicincang, kemudian dikonsumsi, dimasak, dikonsumsi. Nah,
mereka itu sampai-sampai membawa bagian-bagian dari tulang-tulangnya ikan paus itu ke Madinah. Maka pada saat sampai ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kami di saat perjalanan jihad bertemu dengan paus yang terdampar, kemudian kami makan, apakah itu halal?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maka air laut suci airnya, wa hillun maitatuhu, dan halal bangkainya." Kemudian Nabi malah mengatakan, "Mengapa kalian tidak menyisakan sedikit untukku supaya apa? Diicip." Gitu. Nabi asal enggak tahu kan, kecuali pemberitahuan dari siapa? Dari para sahabat. Kalau seandainya Nabi tahu perkara gaib, seharusnya tidak terjadi hadisul ifki kepada Aisyah radhiyallahu anha, betul? Tuduhan perzinahan kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Harusnya Nabi tahu kalungnya di mana hilangnya, betul kan? Iya. Padahal hilangnya kalung di mana? Di bawah perutnya unta. Tapi Nabi enggak tahu kan? Enggak tahu Nabi. Nabi juga enggak tahu di mana letak kalungnya, Nabi juga enggak tahu apakah Aisyah sudah masuk ke tempatnya ketika akan dinaikkan ke unta, betul kan? Iya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma massanya su", jika seandainya saya tahu perkara gaib, saya tidak akan tertimpa dengan keburukan. "In ana illa nadhir wa basyir liqaumi yu'minun." Sungguh saya adalah pemberi peringatan dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi, semua perkara gaib adalah milik Allah. Kemudian, poin yang kedua di antara syarat karamah ini. Poin kedua adalah al-karamatu la takunu khilafa ahkamis syar'i. Karamah itu tidak boleh menyelisihi hukum syariat. Kalau ada orang ngajarin karamah begini, saya punya karamah begini, begitu, tapi ternyata isi karamahnya adalah menyelisihi syariat, menyelisihi sunnah, maka itu bukan karamah. Paham sampai sini? Itu adalah kerjaannya syaitan. Ustaz, luar biasa. Ya, biarin aja. Luar biasa, Ustaz. Ya, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Oleh karenanya, ketika para ulama menjelaskan tentang perbedaan antara karamah dengan godaan-godaan syaitan, mereka mengatakan jangan pernah kita mengatakan orang yang jalan di atas air, terbang di udara, ya, menipu kita dan mengatakan bahwasannya itulah karamah sampai kita tahu tentang ketakwaannya. Jadi gak boleh ada perkara-perkara yang menjadi syariat. Contoh, ada orang punya karamah, suka mimpi, ternyata di mimpinya itu adalah malah menyelisihi syariat, menyelisih sunnah. Malah di mimpinya katanya dengan terang-terangnya, Nabi datang ke saya dan memerintahkan saya untuk menjalankan syariat ini. Padahal hukum syariat telah selesai, telah sempurna, betul gak? Tugas kita adalah menjalankan yang ada tanpa menambahi atau mengurangi. Ini gak ditambahi atas dasar mimpi. Apakah itu karomah? Bukan, itu mimpi. Apakah mimpinya karomah? Bukan, itu mimpi. Ya, mimpi-mimpi yang merusak syariat itu bukan mimpi. Yang baik atau bukan tanda karomah? Bukan. Justru setiap orang yang bermimpi dan kemudian amaliyahnya adalah menyelisih syariat, maka dia bukan wali dan bukan pula karamah. Ya. Maka yang dimaksud dengan karamah di sini adalah karamah yang tidak menyelisihi syariat. Kalau ternyata menyelisihi syariat, maka tidak termasuk pada bagian dari karamah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di antara syarat-syarat karamah, ya, dianggap karomah gitu,
adalah berasal dari, bukan berasal ya, muncul dari orang yang bertakwa lagi saleh. Orang yang saleh dan bertakwa. Karena kita sudah sebutkan ayatnya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu syaratnya, beriman dan bertakwa. Ya. Oleh karena ketika kita mengetahui bahwasannya karamah itu harus dari orang yang bertakwa, maka lihat kesehariannya dia. Dia bertakwa atau tidak? Dia melaksanakan sunnah Nabi atau tidak? Atau justru dia jauh dari ketakwaan kepada Allah? Apakah dia suka bermaksiat kepada Allah? Apakah dia suka dan kesyirikan, khurafat, bid'ah, dan takhayul? Nah, ini pertimbangan. Kalau orang yang suka khurafat ataupun takhayul, kemudian keluar hal-hal yang luar biasa dari dirinya, maka ini bukan termasuk karamah. Justru inilah yang dinamakan dengan khurafat dan takhayul. Takhayul itu the power of khayal ya. Iya kan, ada powernya, ada tenaga yang berasal dari khayalan yang membuat orang berkhayal gitu. Ya itulah sebut dan takhayul. Oleh karenanya ketika al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sampai-sampai mengatakan apa? Idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma', apabila engkau melihat seseorang yamshi 'alal ma', bisa jalan di atas air. Entah gimana caranya dia bisa jalan di atas air kan? Ya, wa yatiru 'alal hawa, dan dia bisa terbang di udara tanpa bantuan apapun, dia bisa terbang. Kan banyak tuh, iya kan, cerita-cerita dia wali Allah, kenapa terbang? Bisa terbang bahkan antar pulau, antar kota, antar provinsi. Udah kayak bis ya kan. Iya, antar kota dalam provinsi. Iya. Bahkan ada kisahnya, la ilaha illallah. Ini khurafatnya, ini betul-betul khurafat. Wallah khurafat. Ya. Katanya ada seorang tokoh besar kalau lagi junub itu mandi junubnya ke sungai Eufrat. Jauh betul ya. Ini namanya cerita. Enggak usah dipercaya, namanya cerita. Cerita khayalan kan, takhayul. Ya kita seolah-olah berkhayal, opo yo kok iso yo gitu. Ya itulah khayal, namanya disebut takhayul. Ketika antum dengarkan cerita terus antum berkhayal. Nah, itulah efek takhayul. Ya. Kita dengar cerita gitu terus mikir, itu sama kayak orang takhayul kan. Ke sungai Eufrat nanti balik lagi. Nah, kok bisa itu loh? Katanya kendaraannya pakai buruk begini begini begini. La ilaha illallah. Ya, ini ya ahlus sunnah wal jamaah itu pertengahan jemaah. Tidak mengingkari adanya karamah sebagaimana orang-orang Mu'tazilah mengingkari adanya karamah, karena menurut mereka karamah itu enggak masuk akal. Jadi segala hal yang tidak masuk akal menurut mereka harus diingkari, harus dihapus. Tidak seperti juga orang-orang sufi yang berlebih-lebihan dalam masalah ini. Ya, jadi ahlus sunnah wal jamaah pertengahan. Ketika ada dalilnya tentang karamah tersebut, kita tetapkan. Kalau enggak ada dalilnya, jangan. Perlu berhati-hati. Terutama manusia-manusia yang hidup di zaman sekarang. Udah salah satu karamah terbaik zaman sekarang apa? Ghaddul basor. Dah. Bisa enggak kita itu? Ghaddul basor. Apa ghaddul basor? Menundukkan pandangan. Masya Allah. Susah. Di lampu merah begini enggak kelihatan lampu merahnya. Ngelihat lampu merah beda-beda yang dilihat sponsor air gambar perempuan. Betul kan? Iya. Akhirnya nunggu di klakson orang, giliran di klakson noleh, perempuan rupanya ngelakson. Udah tuh susah lagi, betul kan? Iya. Bahkan sudah macet-macetan di belakang truk gambarnya la ilaha illallah. Ana berkata seperti ini karena sering safar. Jadi hikmah-hikmah bak truk itu banyak gitu loh.
kalimat, kata-kata hikmah segala macam itu kadang ada yang baik, ada yang jelek, ada yang pahala, ada yang nggak sengaja kebaca sampai dosa rupanya. La ilaha illallah, susah. Maka zaman sekarang antum jangankan antum buka HP, ketik aja murattal Al-Qur'an, tonton muncul pertama channelnya, antum klik, klik, apakah muncul tayangannya langsung? Tidak ada iklan-iklannya, betul? Harus dosa dulu, tahu enggak? Harus dosa dulu baru nonton ngaji. Bahkan sudah menikmati surah Al-Baqarah, di tengah iklan. Itu bisa-bisa tuh pahala dengar Qur'annya kehapus dengan iklan beberapa detik. Mana gak bisa di skip. Video akan diputar setelah iklan. Iklannya 3 kali tumpuk. Wassalam. Ngulang lagi tuh pahala dari nol. Udah naik 20% kan, iman kita turun lagi. Nungguin apa? Nungguin iklan. Gak bisa diputar tat videonya kecuali setelah iklan. Susah. Kalau ada yang bisa ghaddul basar zaman sekarang, wallah itu wali. Zaman sekarang gak usah susah-susah kok. Laki-laki sholat jemaah ke masjid 5 waktu rutin, gak pernah telat, 20 tahun. Masya Allah, wali ini. Betul. Kayak Sa'id ibn Musayyib kan, 40 tahun gak pernah lihat punggungnya apa makmum. 40 tahun sholat di masjid gak pernah lihat punggungnya makmum, berarti di saf terdepan 40 tahun pak. Ini baru wali ini. Kalau yang sholatnya masih ya kadang terlambat, kadang nunggu rukuk, kadang nunggu amin, kadang nunggu tahiyat terakhir, kadang masih tenang-tenang aja, belum rukuk, bacaan imamnya masih lama, ya kan, kadang datang ke masjid yang masih males-malesan. Maka ini bukan termasuk kita orang-orang soleh jemaah. Ya, maka harus orang-orang yang soleh, yang mengerti dan faham terhadap sunnah. Kemudian diantara patokan sesuatu itu disebut dengan karamah, ya, yaitu amaliyah orang yang memiliki karamah atau yang mendapatkan karamah semakin soleh dan bertakwa. Kalau tadi kan sebelum kan, kalau ini setelah dapat karamah, apakah dia memiliki ciri-ciri semakin bertakwa ataukah tidak? Ya, kalau seandainya dia semakin bertakwa dengan karamahnya, karena karamah ini tujuannya adalah untuk menambahkan ketakwaan dan kesolehan. Kalau semakin gak soleh, semakin gak bertakwa, berarti dia bukan karamah. Selama ini bukan karamah. Ini harus hati-hati nih. Karena ada orang yang katanya ngaku begini, ngaku apa? Mimpi ketemu Nabi. Bahkan ada yang ngaku jadi sahabat Nabi. Kok yuk isok yuk tuh? Ada enggak? Ada. Ana enggak nyebut nama lu ya. Ada yang katanya ngaku apa? Di Jakarta ada yang ngaku jadi sahabat Nabi. Ya, karena apa? Bertemu Nabi lewat mimpi. Maka dibilang saya adalah sahabat Nabi. Oh, Masya Allah. Tapi luar biasa perbuatannya, na'udzubillah. Ya, iya. Tidak menunjukkan ketakwaan, tidak menunjukkan ia mengerti tentang syariat, justru banyak bermaksiat, makan makanan yang haram, menipu manusia. Betul kan? Iya, apakah ini karomah? Jawabannya adalah tidak. Kenapa kita bahas ini? Supaya tidak semua hal yang luar biasa itu dianggap karomah dan kita tidak tertipu dengan itu. Ya, oleh karenanya sekali lagi itu 4 syarat diantara syarat-syarat karomah. Ya, kemudian yang kelima, yang terakhir ya, dari apa indikasi ini karomah atau tidak, adalah karomah tidak bisa dipelajari. Ya, enggak ada jamaah buku karomah.
tutorial, apalagi dapat karomah. Ya. Tutorial dapat karomah. Kalau antum pengen dibilang punya karomah, ya antum tinggal namain putri antum karomah itu. Ya, nanti antum di antum anu ya, punya karomah, punya di rumah karomah. Ya, arti apa? Putri saya namanya karomah. Ya. Maka enggak ada buku tutorial karomah. Ini hati-hati lo ya. Kitab-kitab seperti ini adalah kitab-kitab sihir. Bedakan antara kitab sihir dengan karomah. Karomah enggak ada bukunya. Kalau ada bukunya, wah ini. Ada bukunya? Ada. Anda tahu sendiri, bukunya itu tahu sendiri. Dulu sempat belajar itu, bukan di sini tapi alhamdulillah. Bukan di sini. Zaman SMP-SMP-nya, Pak. Kawan-kawan kita begitu kan. Bahkan amaliah-amaliahnya itu berasal dari buku-buku itu. Kalau baca surat ini beberapa puluh kali, nanti katanya begini dan begitu. Ya, kalau baca ini dan itu, kalau melakukan perbuatan ini dan itu, padahal enggak ada tuntunannya semua dari syariat. Ya, maka akan begini dan begitu. Maka ingat, enggak ada tutorial punya karomah. Enggak ada. Semuanya berasal dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara contoh-contoh karomah ya dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yang pertama seperti halnya kejadian pada Juraij Ar-Rahib. Ya, Juraij Rahib yaitu ahli ibadah. Tahu ya kisahnya Juraij ya? Ya, yaitu ketika dia banyak beribadah kepada Allah, kemudian setelah itu ibunya memanggilnya, dia tidak menggubris karena sibuk beribadah, maka ibunya mengatakan, "Ya, ya Allah, janganlah engkau wafatkan anak saya kecuali ia bertemu dengan wanita pelacur, wanita pezina." Maka saat itu Juraij tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita pezina yang meminta pertanggungjawaban ketika ia sedang hamil. Dia minta tanggung jawab kepada Juraij dengan tuduhan bahwasanya Juraij telah menzinahinya. Maka manusia yang dengar saat itu langsung merobohkan tempat ibadahnya. Langsung diratakan dengan tanah itu. Maka Juraij saat itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika wanita ini telah melahirkan, maka Juraij ya menyentuh bayi tersebut dan memencet afan pusarnya. Kemudian setelah itu dia bertanya, "Wahai bayi, siapakah ayahmu?" Maka bayi itu tiba-tiba berkata, "Ayah saya adalah seorang penggembala ini dan itu, begini dan begitu." Maka semua orang saat itu tersadar dan inilah karomah. Disebut dengan karomah. Ya, kemudian sebagaimana pula dalam kisahnya Usaid ibn Hudair, seorang sahabat yang sangat bagus bacaan Al-Qur'annya. Ketika dia baca Quran di luar rumah, di samping kuda tunggangannya, dia baca. Tiba-tiba kudanya meringkik. Dia berhenti, kudanya pun ikut berhenti. Ketika dia membaca, kudanya meringkik kembali. Sampai datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia bercerita kepada Nabi tentang kejadian itu. Maka Nabi mengatakan, "Sesungguhnya itu adalah para malaikat yang turun dan mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu. Dan yang melihat malaikat itu adalah siapa? Kudanya, sehingga dia meringkik." Ini merupakan bagian dari karamah. Merupakan dari karamah. Ya. Begitu pula banyak sekali ya karamah-karamah dari kalangan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Seperti halnya ketika turun ayat-ayat Quran itu karomah jemaah. Umar bin Khattab, betul kan? Ngasih usul kepada Nabi, "Ya Rasulullah, gimana kalau wanita itu berhijab?" Turun ayat hijab kan? Turun ayat hijab. Ya itu karomahnya Umar. "Ya saya juga bisa, coba-coba." Apakah turun ayat Quran? Enggak ada. Rasulullah sudah wafat, ya. Ayat-ayat Qur'aniyah sudah terputus, sudah selesai, Al-Quran sudah sempurna.
Nah, lihat saja. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Nabi berjalan untuk menyolati jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Umar mendatangi Nabi, berpapasan dengan Nabi, kemudian Umar memberikan usul, apakah kita harus mensolati tokoh munafik ya Rasul? Bukankah ini enggak bagus kalau disolati? Maka Nabi diturunkan wahyu oleh Allah menyetujui pendapatnya Umar. Dan ini merupakan bagian dari karamah. Enggak ada karamah yang lebih tinggi kecuali karamah yang disepakati langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar disepakati oleh manusia, tapi langsung Allah membenarkan ucapannya, maka itu karamah. Pada saat safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu sedang menepi bersama sahabatnya. Kemudian beliau tiba-tiba menyendiri karena untuk buang hajat. Maka waktu sholat telah tiba, para sahabat kebingungan dengan apa mereka harus bersuci, apakah dengan air yang sedikit untuk minum ataukah mereka dengan apa. Maka mereka tanya kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata, mengapa kita tidak bertayamum saja? Tidak bertayamum saja. Setelah mereka melakukan tayamum, bertanyalah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, maka turunlah ayat Allah tentang tayamum. Lihat, disetujui tidak pendapat Abu Bakar? Disetujui, turun ayat tentang tayamum jemaah. Maka Nabi mengatakan, keberkahan apalagi ini wahai keluarga Abu Bakar. Maka ini merupakan persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, karamah itu berasal dari orang yang bertakwa. Kita tidak mengingkari adanya karamah. Yang kita ingkari adalah takhayul dan khurafat. Ya, maka Ahlussunnah wal Jamaah ya bersikap pertengahan dalam masalah karamah, tidak seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mereka mengingkari adanya karamah karena menurut mereka tidak masuk akal. Akan tapi juga kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sembarangan dalam menetapkan karamah. Kita harus bisa membedakan mana karamah, mana itu sihir. Ya, mana ini aulia Allah, apakah ini adalah aulia syaitan? Apa ciri-ciri yang ada pada dirinya tentang aulia Allah? Apakah dia bertakwa kepada Allah, melakukan amalan saleh, atau dia melakukan sunnah, atau dia justru dari jauh dari sunnah malah banyak melakukan kebid'ahan dan khurafat? Maka ini merupakan pertimbangan yang harus dipertimbangkan kembali. Ya, karena tidak bisa disebut karamah kecuali harus dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap pertengahan. Ya, karamah itu Allah berikan kepada orang yang saleh. Adapun kepada orang yang tidak saleh disebut dengan gharamah. Ya, apa itu gharamah? Ya udah gharamah. Ya tipu muslihat saja. Ya, bukan sebuah keluar biasaan yang indah, tidak. Yang luar biasa tidak. Tapi itulah gharamah. Tipu muslihat di hadapan manusia. Pesulapkah, sihirkah, atau apakah? Jangan percaya, itu bukan gharamah ya. Bukan gharamah. Nah, kemarin pas kejadian yang viral di YouTube antara dukun dengan pesulap nyingkap trik-trik perdukunan, betul kan? Iya, itu banyak yang ketar-ketir itu kan akhirnya, yang buat ini karoma. Takut apa? Takut didatangi ya kan oleh orang-orang yang membuka aibnya bahwasannya ini bukan karoma. Taib, ini sudah Isya? Sudah taib. Allah alam sahab, silakan adzan terlebih dahulu. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik. Kemudian kita akan bahas kembali yang bagian poin apa? Sedikit lagi ya tentang karamah. Kata mulis hafizallahu taala, "Walakin yajibu an na'lama anna minan nasi fi waqtina man dhalla mawdu'a al-karamat." Perlu kita ketahui bahwasannya ada sebagian di antara manusia di zaman kita sekarang, ya, yaitu orang-orang yang menyesatkan atau sesat dalam masalah berkaitan dengan karamah. Kemudian wa ghala fiha, bahkan hulu terhadap perkara-perkara karamah. Ya. Kemudian hatta adkhala fiha ma laysa minha. Sampai-sampai dia memasukkan pada perkara karamah yang bukan bagian dari karamah. Ingat sekali lagi, tidak ada karomah yang lebih tinggi daripada mukjizat Nabi. Paling tinggi keluar biasaan itulah mukjizat. Baru setelah itu karomah. Paham sampai sini ya? Kalau ada orang ya punya karomah lebih zen, ya lebih zen daripada mukjizat Nabi, wallah ini bukan karomah. Sama bisa terbang. Ya, si fulan terbang, jur sampai tembus genteng contohnya. Rasulullah aja enggak bisa terbang ya kan? Iya, Isra Mi'raj pakai apa? Pakai buruk, kita tahu semua. Nabi aja ke Mekah Masjidil Aqsa via buruk. Ya kan? Iya, naik ke Sidratul Muntaha pakai buruk. Artinya ada kendaraannya gitu loh, bukan semata-mata Nabi terbang cus gitu, enggak. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah lewat padang pasir, Pak. Enggak langsung tiba-tiba langsung set nyampe ke Madinah, enggak. Loh ini katanya ada yang terbang. Sampai ada yang berantem sama malaikat maut karena ada tetangganya enggak terima kalau nyawanya dicabut. Ada, Pak, namanya cerita bebas. Namanya kan cerita bebas. Iya. Tapi kalau cerita ini dibawa oleh anak SD bahaya ini malah. Anak sekolah kalau dengar cerita ini malah dicekoki, dikirain betulan gitu loh. Bahaya ini. Ya, kegiatan seperti ini bahaya. Bahkan ada yang sampai termaktub loh itu. Anak itu sampai baca sampai geleng-geleng. Wih, Masya Allah berarti ini. Ya, Masya Allah gitu loh. Ada tetangganya datang karena apa? Protes. Wahai Syekh, keluarga saya mati, padahal saya masih cinta kepada dia. Siapa juga yang pengen keluarga yang mati? Nah gitu loh. Akhirnya dia datang, tolong dong lobby. Naik, Syekhnya naik ke atas langit. Dibalap itu siapa? Malaikat maut bawa keranjang isi. Katanya begitu, bukan kataan. Antum jangan percaya ini. Ntar antum kata Ustaz Nurul, enggak. Ini cerita khurafat yang pernah ana baca dalam sebuah kitab. Nah, ya sudah. Terus setelah itu cekcok di atas, tumpahlah keranjang itu, hidup. Masya Allah. Jadi ruhnya turun lagi gitu, enggak jadi mati. Tetangga-tetangganya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja sangat mencintai ibundanya, betul enggak? Sangat mencintai pamannya, betul enggak? Beliau enggak ngelobi juga kok ke malaikat. Cinta pertama Nabi siapa? Khadijah. Pas wafat, apakah Nabi ngelobi? Enggak. Putra-putri Nabi, apakah Nabi enggak mencintai anak-anaknya? Mencintai. Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, dicintai semua oleh Nabi. Betul kan? Tapi enggak ada tuh cerita Nabi bisa ngelobi. Tolong dong jangan dicabut dulu. Enggak begitu, enggak bisa. Ya, justru itu bukan karomah itu dusta. Nabi tidak melakukan itu. Bahkan pada saat Ibrahim itu wafat, Nabi memangkunya dan Nabi mengatakan wal 'ainu tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna. Mata itu sedih, ya. Hati ini, mata ini menangis, hati ini sedih.
Akan tapi kita tidak mengatakan wahai Ibrahim kecuali dengan perkataan apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Begitu cintanya Nabi. Coba, ini gak ngelobi itu. Gak terima ngelobi. Ini kebiasaan orang dalam kayak gini nih. Sampai dalam masalah gaib dipikirnya pakai orang dalam, jalur dalam tuh bisa gitu loh. Gak bisa jamaah. Perkara gaib itu gak bisa loh, jalur dalam itu gak ada. Yang tahu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, itu bisa jadi sihir. Ya, itu bisa jadi sihir. Kemudian terkadang juga itu adalah minasy'wadzah. Ya, wa amalis sihir, sihra ataupun amalan-amalan sihir dari kalangan para syaitan dan dajjalun. Ya, ya seperti itu. Dan ini sudah jelas ya antara karamah dengan syaitan. Ini sudah jelas sekali. Kalau karamah kepada hamba yang saleh, adapun tipu muslihat itu kepada para tukang sihir, orang-orang yang berbuat kekufuran, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang suka berbuat kesyirikan, sehingga tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia supaya manusia semakin jauh dari jalan-jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh dari sunnah Nabi, semakin yakin sama dirinya. Bahkan ada yang sampai pada derajat ibtirazi amwalihim. Apa itu? Merampas harta-harta mereka. Betul kan? Iya. Wah, ini luar biasa. Tiba-tiba tanpa disadari dia ngasih duit segepok. Nah, ibarat di apa ini namanya? Di apa? Iya, dihipnotis segala macam. Banyak terjadi, banyak. Wah, ini karomah ini. Tapi dihipnotis. Terus tiba-tiba uangnya habis, yang di rekening juga habis. Ya. Maka kalau memang seperti itu ya, itu tukang gendam yang di bis-bis itu harusnya jadi karomah, tinggal aja disuruh sholat kan. Iya. Oleh karena tidak seperti itu ya, ma'asyarul muslimin rahimin wa rahmatakumullah. Kemudian yang terakhir adalah tugas kita sebagai seorang muslim adalah tidak berlebih-lebihan dan tidak meremehkan. Dan bahwasannya tidak ada syarat utama seorang disebut wali, dia harus punya karomah. Pahami baik-baik. Tidak ada syarat wali harus punya karomah keluarbiasaan. Dan tidak semua orang yang dianggap punya karomah dianggap wali. Sekarang, apakah sahabat semuanya punya karomah? Enggak semuanya. Tapi apakah kita sepakat bahwasanya sahabat itu wali Allah? Ayo, siapa yang berani ngomong sahabat bukan wali Allah? Enggak, sahabat bukan wali Allah. Coba, kita ini hidup di zaman 1445 Hijriah, Pak. Ibarat kalau kita sama sumbernya itu, sumbernya di Banyuwangi, kita sudah di Anyer, Banten, sono. Udah kejauhan jarak kita sama sumbernya itu. Ini sampean dari sumber Bengawan Solo sampai ujungnya Bengawan Solo. Nah, coba gimana? Jauh kan? Kejauhan yaitu. Oleh karena tidak ada syarat perwalian itu harus punya karamah. Kemudian Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ini penutup yang bagus ya. Apa kata beliau? Ghayatul karamati luzumul istiqamah. Puncak dari karamah adalah senantiasa berada di atas keistiqomahan. Wah, ini susah lagi nih. Di atas keistiqomahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah meletakkan kemuliaan kepada seorang hamba yang semisal dengan istiqomah tersebut, yang mana dengannya dapat membantu hamba tersebut untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan menambahkan dirinya amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, sehingga dengan itulah ia akan terangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi istiqomah adalah tanda karomah yang paling tinggi. Kalau semakin orang istiqomah, berarti semakin tinggi karomahnya. Semakin kita tidak istiqomah, maka semakin jauh dari karomah. Ya, ingatlah sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap pertengahan, tidak mengingkari adanya karomah,
tapi menetapkan karomah-karomah yang berdasarkan dalil yang benar lagi sahih dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.